أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لصدري صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا، قال الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-101 menceritakan kepada kita tentang bagaimana kelak nasib orang-orang munafik bahwasanya orang munafik itu ada di sekitar kota Madinah dan ada dalam kota Madinah sendiri kemunafikan itu ada di mana-mana tak pandang tempat Allah berfirman wa mimman hawlakum. dan dari antara orang-orang sekitar kalian min a'rab dari Arab-Arab pedalaman badui munafikun, ada yang mereka itu terinfeksi penyakit nifak munafik. wa ahli madinah bahkan di antara penduduk Madinah pun ada yang berpenyakit seperti itu pula. Maradu ala nifak. Mereka membangkang di atas kemunafikan. La ta'alamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka, wahai Muhammad. Nahnu na'alamuhum. Tapi kami mengetahui siapa mereka. Sanu'adzibuhum marataini. Pasti kami kelak akan mengadab mereka Dua kali. ila azabin kemudian kami akan kembalikan mereka kelak di hari akhirat untuk mendapatkan azab yang besar yang dahsyat Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi bahwasanya di luar kota Madinah di perkampungan-perkampungan orang-orang Arab ada orang-orang munafik agar Nabi waspada, ya agar para sahabat pun waspada. Bahwasanya di sekitar mereka dari orang-orang di luar kota Madinah itu ada orang-orang munafik, agar diwaspadai gerak gerik mereka dipantau di bawah pengawasan. Jangan sampai kaum Muslimin terkecoh tak mengetahui mereka. Mereka adalah orang-orang yang menggunting dalam lipatan. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di balik selaman mereka yang senantiasa mereka jadikan sebagai sarana alat untuk membuat kerusakan dalam Islam di tubuh kaum muslimin perpecahan, provokasi, fitnah ya dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan juga hal itu pun ada di kota Madinah, bukan hanya ya di luar kota Madinah di pedalaman-pedalaman ya di suku-suku Badui bahkan kemunafikan itu pun ada dalam kota Madinah dan ini mengajarkan kepada kita bahwa tempat itu tak dapat mensucikan seseorang ya suatu ketika pernah Abu Darda menulis surat kepada Salman ya Al Farisi ketika Islam telah tersebar di mana-mana Salman di Syam dia berjihad, dia berdakwah di sana, maka Abu Darda mengirimkan suratnya kepada Salman, mengajak Salman untuk beribadah bersamanya di Kota Mekkah di Masjid Haram, ya, dan disebutkannya tentang keutamaan-keutamaan yang ada, surat di Masjid Haram, seratus ribu kali. Ya, keutamaan beribadah menyembah Allah di sana, tanah Haram, maka intinya Salman mengirimkan surat kepada Abu Darda. Ya apa kata Salman innal la ashkhas sesungguhnya bumi tak akan dapat mensucikan seseorang. Berapa banyak orang yang tinggal di kota Mekah tapi Mekah tak mampu mensucikan kotoran-kotoran dosa-dosa mereka. Banyak sampai detik ini. Berapa banyak yang menjadikan Mekah sebagai tempat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pencuri yang datang untuk mencuri, mencopet. Di sana ada yang datang untuk menipu jemaah haji, jemaah umroh dengan berbagai macam cara. Dari dam, ya, macam-macam, ya, ada tempat tinggal dan seterusnya. Banyak. Bahkan di tempat itu banyak juga orang-orang yang belum pernah haji. Walaupun tinggal di dalam kota Mekah tak pernah haji. Mungkin ada juga yang tak pernah umroh boleh jadi ada yang tak pernah masuk ke dalam masjid haram. Itulah yang namanya manusia. Yang mensucikan manusia bukan bumi. Yang mensucikan manusia bukan suku, bukan keturunan, bukan bangsa. Bukan karena dia keturunan Nabi akhirnya dia suci. Tak ada keistimewaannya. Seseorang kecuali jika dia mengikuti ajaran Islam yang sempurna. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man batta'a bihi amaluh lam nasabuh atau hasabuh Barang siapa yang berleha-leha tak mau beramal, maka tak akan dapat dia kejar keterluputannya dengan mengandalkan nasabnya atau hasabnya, keturunannya atau kehormatannya, kemuliaannya di tengah-tengah manusia. Tak guna. Ya, Begitu juga dengan orang-orang munafik ini dalam kota Madinah. Bahkan berjumpa dengan Nabi, melihat kebesaran Allah Mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ketika ada se sebagian tabiin berjumpa dengan sahabat mereka mengatakan, alangkah indahnya mata mata kali ini yang pernah melihat Rasulullah Sallam. Seandainyalah kami dahulu hidup bersama Rasulullah melihat beliau berjuang dengan beliau melihat mujizat Ya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau dan seterusnya. Maka berkata sahabat tadi, ya fulan bersyukurlah engkau telah menerima Islam. Terlahir dalam keadaan Islam Orang tuamu Islam Kalau lah engkau tahu bagaimana kondisi kami Berapa banyak orang-orang yang melihat Nabi SAW Namun hal tersebut tidak membuat mereka beriman Bahkan mereka menjadi penentang-penentang Nabi Subhanallah Artinya jangan-jangan ketika engkau berharap hidup pada zaman Nabi Engkau jadi Abu Jahalnya Engkau jadi Abu Lahabnya kita pun tak perlu mengatakan aduh nikmatnya lah jadi sahabat Nabi tak perlu bersyukurlah kita telah di atas Islam orang tua kita mewariskan kepada kita Islam bersyukurlah Allah swt berikan kepada kita sunnah ya syukuri nikmat tersebut bersyukurlah Allah berikan kepada antum kemudahan untuk mengamalkan Islam meskipun kita tidak berada di masjid haram tak tinggal di kota Nabi Wasallam, kita tinggal di Batam ya konon kabarnya dahulu ini Batam jika disebutkan merinding bulu roma orang tua tempat penjual belian anak-anak gadis tempatnya ini. Ya, tempat penjualan macam-macam di sini. Ya, itu yang mereka dengar. Tuh ternyata di sini kita dapat mengaji, menimba ilmu syar'i, i. bahkan tak sedikit di antara kita baru mengenal Islam di sini. Subhanallah. Ya, sementara ada orang tinggal di kota Makkah tetap bahlul, tak pernah berubah. Ya, subhanallah karena tak pernah belajar, tak pernah mengenal ilmu-ilmu. Banyak kita mendapati para tenaga tenaga kerja TKI TKI yang bertahun di sana tujuh tahun sepuluh tahun 11 tahun dua puluh tahun tapi tak pernah paham ilmu yang dibawa Rasulullah SAW bahkan tak paham perkataan para ulama tak pernah mau belajar bahasa Arab yang sahih bahasanya hanyalah bahasa sekedar yang bisa berbicara ya tak ada pada padanya bertambah ilmu tinggal di sana subhanallah karena itulah kita harus syukuri semua yang diberikan Allah pada kita berupa nikmat ya nikmat beragama Islam nikmat tinggal di tempat yang kita bisa beramal, bisa menimba ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Ini adalah kebaikan, di atas kebaikan. Tak perlu kita merasa iri, berandai-andai kalaulah kita hidup di zaman Nabi. Jangan-jangan kalau kita hidup di zaman Nabi kita lah menjadi Abu Jahalnya. Ya dan billah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min al-a'rabi munafiqun wa min ahli Madinah." Dan di antara orang-orang Madinah ada juga orang-orang yang munafik, maradu. mereka membangkang al nifak di atas kemunafikan membangkang secara sembunyi-sembunyi zahirnya ikut bersama kaum muslimin hatinya membangkang terhadap Islam terhadap Quran terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradu ya mereka membangkang al nifak mereka di atas kemunafikan ya La ta'alamuhum engkau tidak mengetahui mereka Kata-kata la ta'alamuhum engkau tidak mengetahui mereka Menunjukkan Nabi kita itu manusia Bukan Tuhan Nabi tidak mengetahui semua perkara-perkara Karena dia bukan Tuhan Yang mengetahui segalanya adalah Allah Dalika bi anna Allah ala kulli syai'in qadir Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Yang Nabi kan itu karena Allah meliputi segala sesuatu ya karena Allah adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu pula itu Allah maka alangkah salahnya sebagian daripada puji-pujian yang dihantarkan untuk menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan wa min ilmika ilmul wal qalam di antara ilmu yang kau miliki wahai orang yang paling mulia adalah engkau memiliki ilmu terdapat dalam lauhul mahfuz apa-apa yang telah digoreskan oleh kalam. Ya ini syair dilombakan, ini syair dilagukan. Bahkan mungkin sebagian besar orang-orang di tempat-tempat tertentu -tempat lebih hafal syair daripada ya al quran Al Karim. Dalamnya banyak sekali puji-pujian kepada Nabi yang berlebih-lebihan. Itulah tadi yang saya sebutkan. Ya, bahkan lebih dahsyat daripada itu, "Wa min judika ad-dunya wa dan nah, di antara adalah engkau memiliki dunia dan saudaranya. Apa saudara dunia? Akhirat. Kalau dunia akhirat milik Nabi, lau mahfuz diketahui Nabi semuanya. Apa ini gores skandal mau mahfuz Nabi pun tahu. Apalagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlebih-lebihan. Nabi itu manusia, tapi dia seorang Rasul yang harus diikuti dalam hal wahyu yang dibawa. Tak boleh kita angkat dia lebih daripada sebagai seorang Rasul. Seolah-olah dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tak boleh. Allah mengatakan, la Engkau tidak mengetahui mereka. Nahnu na Tapi kami mengetahui mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita, Tidak semua orang munafik diketahui Nabi SAW. Nama-nama mereka. Yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman, Hanyalah beberapa orang saja. Yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Ada yang menyebutkan 12, 15, 17, 19 orang. Inilah nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Allah kepada nabinya dan Nabi beritahukan kepada Hudzaifah. Ya, tapi ada orang-orang munafik yang Nabi tak mengetahui mereka. Karena itulah dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim ya kelak di hari kiamat akan dibentangkan di padang mahsyar telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datanglah sebagian orang ingin mereguk telaga tersebut seketika mereka semua disingkirkan diseret dicampakkan ke neraka jahanam maka nabi berkata ashabi ashabi ya allah mereka itu sahabatku sahabatku ya maka allah berkata wahai muhammad engkau tak tahu lagi setelah engkau wafat apa yang mereka lakukan ya mereka terus menerus kembali ke belakang maka nabi berkata ya jauhlah kalian dari rahmat allah menjauhlah rahmat Allah daripada kalian suhkan suhkan buk dan buk dan ya maka kata-kata ashabi di sini ashabi ashabi sebagian orang-orang mafidah menjadikan dasar tentang kafirnya sahabat-sahabat Nabi daripada hadis-hadis semacam ini maka kita mengatakan bahwasanya ini maksudkan dengan ashabi ashabi di sini ya kalau dikatakan sahabat-sahabat Nabi semuanya kafir kita katakan di sana masuk juga Ali dia juga sahabat Nabi di sana juga masuk Hasan, di sana juga masuk Usain, di sana juga masuk Abu Dhar, dan seterusnya. Apa yang mengeluarkan mereka dari sini? Ya, kalau mereka sebut kendal dal tentang kutaman Hasan Ali, tersebutkan juga kutaman Wakar, Umar, Uthman, dan seterusnya. Ya, maka jawabannya ashabi ashabi, bahwasanya as-suhbah bisa bermakna secara lugatan, secara bahasa. Secara bahasa adalah sahabat, secara bahasa adalah orang-orang yang pernah melihat Nabi SAW baik dia munafik ataupun mu'min ya bertemu nabi saw baik dia munafik maupun mu'min secara bahasa itu sahabat jadi bisa bermakna secara bahasa ashabi ashabi maksudnya adalah nabi mengira mereka itu sahabat sahabatnya secara bahasa karena nabi pernah melihatnya ketika hidup ya dan nabi tidak mengetahui mereka itu adalah orang-orang munafik ya itulah makna ashabi ya dan di antara tafsirannya bahwasanya itu adalah orang-orang yang nabi kenal di kala hidupnya tapi setelah nabi wafat mereka murtad sebagaimana kita ketahui setelah wafatnya nabi seketika sebagian daripada bangsa Arab murtad daripada Islam ya yang nabi mengenal mereka mengetahui mereka mengira mereka tetap di atas keislaman ternyata mereka telah mengganti agama mereka karena itu Nabi dikatakan Allah kepada beliau fa innaka la tadri ma ahadatu ma badalu Kau tak tahu apa yang telah mereka ganti setelahmu. Ya. Maka ikhwati al-kiram rahimahumullah. Ashabi di sini bermakna adalah sahabat-sahabat secara lugat dan secara bahasa saja. Bukan secara istilahan. Yang mana secara istilah sahabat adalah berjumpa Nabi SAW melihatnya. Beriman dengannya. Dan mereka tidak beriman dengan Nabi dan mereka itu wafat di atas keislaman walaupun boleh jadi ada dan mereka yang pernah murtad dan kembali kepada Islam itulah definisi sahabat ya nahnu na mohon kami yang mengetahui mereka engkau tak mengetahui mereka ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Sanu'adzibuhum Kami akan mengadab mereka dua kali. Kata para ulama di dunia, ya mereka diadab dua kali. Di dunia dan dalam alam barzakh mereka. Thumma yuradduna ila Kemudian mereka akan dipulangkan kelak. Ya, untuk mengambil paket azab yang pedih di hari akhirat. Jadi tiga azab. Dua kali di dunia. Di alam barzakh yang ketiga di negeri akhirat. Dan ayat ini dan semacamnya menunjukkan adanya alam barzakh, adanya siksa kubur, siksa alam barzakh. Barzakh walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an Al Karim tentang adanya hari ya, adanya siksa dalam alam barzakh. Ini di antara ayatnya. Kami akan mengazab mereka dua kali di dunia dan di akhirat. Bagaimana dia di dunia? Iya. Sebab mengatakan mereka diadab di dunia ya dengan bil qatli wa sabbi. Ketika mereka menampakkan kemunafikan mereka terang-terangan, maka ada di antara mereka yang dibunuh, ada yang dipenjara. Ya. Di antara makna mengazab ma Maka dunia adalah Allah mengazab mereka dengan harta-harta mereka dan dengan anak-anak mereka. Subhanallah. Ya. Karena Allah pernah berfirman dalam Al-Quran Al-Kirim ya, Dalam surat at taubat juga Pada ayat ke-85 Fala tu'jibka amwaluhum Jangan kau merasa kagum wahai Muhammad dengan harta-harta mereka orang-orang munafik. Wa auladuhum jangan engkau merasa takjub dengan anak-anak mereka yang sukses-sukses, berhasil, hebat-hebat. Ya, jago-jago, menjadi pendekar-pendekar, di masa mereka jangan kau kagum dengan mereka dan harta mereka dan anak-anak mereka inna ma yuridullahu an yu'adzibahum biha Di dunia sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengazab mereka dengan hal tersebut dengan anak-anaknya dengan hartanya di dunia ini itulah balasannya ya diazab Allah dengan anak-anaknya dengan sebab anak tersebutlah mereka tersiksa Kadang-kadang anak mereka mengiring kepada mereka azab. Ya di dunia ini. Kadang-kadang harta mereka yang membuat mereka tersiksa. Ya. Karena memang hidup orang-orang munafik untuk harta. Hidupnya untuk dunia. Matinya pun untuk dunia. Dan mereka disiksa dengan azab dunia ini. Ya keletihan, kegalauan. Tak dapat harta. Kemudian kebakilan ketika dapat harta. Ya. Tersiksa mereka dengan menjaga harta dan seterusnya. Inilah balasan bagi mereka di dunia ini Ya Karena yang membuat orang galau di dunia ini adalah dunia sendiri Dengan gemerlapnya Ya Di antara isi dunia ini adalah anak-anak Di antara isi dunia adalah harta Yang semuanya dapat menjadi fitnah Bagi seorang ujian Sebagaimana Allah mengatakan Innamaa amwalukum auladukum fitnatun Sesungguhnya nah, harta kalian anak Anak-anaknya adalah fitnah Ya maka Allah akan mengazab mereka di dunia ini dengan harta dan anak-anak mereka ya kemudian itu azab pertama yang kedua ya adalah azab ketika mereka mati dalam alam barzakh jadi sanu'adzibuhum kami azab mereka dua kali di dunia dan di alam barzakh di dunia di antaranya dengan ya ketika mereka tampakkan kepada kemunafikan mereka ada yang ditawan ada yang dibunuh ya atau Allah akan azab mereka di dunia dengan harta yang mereka miliki dengan anak-anak yang mereka miliki kemudian setelah itu barulah mereka akan digiring setelah mereka mati mendapatkan azab dalam alam barzakh untuk menerima terakhirnya azab di neraka jahanam ya dan billah Thumma ila azabin kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat ya yang menunjukkan adanya azab dunia ada azab dalam alam barzakh dan ada azab di negeri akhirat subhanallah menunjukkan ada tiga alam alam dunia alam barzakh dan ada alam akhirat ya dan setiap orang akan melewati tiga alam ini sekarang kita berada pada alam pertama namanya alam dunia akan datang kepada kita masanya kita akan menempuh kepada alam yang baru namanya alam barzakh yang tak tahu kita di mana kubur kita. Apakah di Batam, apakah di Madinah, apakah di Mekah, tak tahu kita. Pasti akan kita hadapi. Ya, dan masa menanti di alam barzakh lebih lama daripada masa menanti di alam dunia. Alam dunia tak lama umur kita di sini. 20 tahun, 30 tahun, ya. Kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 2 hari, 3 hari, 1 malam. Tak tahu kita besok pagi masih bernapas atau tidak. Subhanallah. Ya, begitu panjangnya masa dalam alam barzakh melebihi panjangnya usia kita di dunia dan lebih dahsyat lagi di alam akhirat. Maka hendaklah setiap orang berusaha berbekal melewati tiga alam ini dengan iman dan amal saleh itulah bekalnya, tak ada yang lain. Makanya Allah mengazab orang-orang munafik dengan tidak ada imannya mereka di dunia ini. Ya, mereka menjadi orang yang gundah gulana, stres gampang, ya karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala jika ada keuntungan. Kata Allah minan nasi man ya ala harfin. Di antara manusia ada menyembah Allah dalam keadaan tertentu. Kira-kira menguntungkan baginya Islam, Biasa sembah Allah. Kira-kira sudah dekat hari raya, nah, datanglah dia ke masjid. Ikutlah dia bagi-bagi zakat fitrah, menguntungkan. Jika ada zakat, ikutlah dia. Jika ada pembagian gratis, ikutlah dia. Jika menguntungkan, ala harfin, Fa'in asaba khairun itu nabi. Kalau dia mendapatkan keuntungan dari agama, maka dia pun tetram. Oh inilah benar. Ya memang nikmat agama ini. Tapi andai kata dia ditimpa kemalangan, kejelekan, ya maka dia ingkala bahala Seketika dia berbalik arah. Ya dan meninggalkan agama, meninggalkan Islam, mencela Allah dan seterusnya mencela Rasulnya. Ya khasirat dunia wal akhirah. Mereka lah yang telah merugi di dunia ini dan di negeri akhirat maka ini menunjukkan adanya azab ya di negeri akhir tersebut yang akan didapatkan oleh setiap orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-102 dari surah At Taubah Menceritakan kepada kita adanya orang-orang yang lain selain daripada orang munafik. Ada orang-orang yang mereka beriman tapi lemah imannya. Orang-orang ini adalah orang-orang mukmin yang mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan. Mereka bukan munafik, tapi mereka bukan mukmin khalis. Karena orang mukmin bertingkat-tingkat keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang mukmin dan tingkatannya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya tsumma al-kitaba al min ibadina. Maka kemudian kami berikan Alkitab wahyu ini, petunjuk kami ini kepada para hamba-hamba kami kepada setiap umat diturunkan Allah kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara umat yang mendapatkan Alkitab ini, pengajaran Alkitab, pengajaran Quran dan seterusnya Taurat, Injil, Zabur, ada yang menzalimi diri mereka. Faminhum zalimun nafsihi. Mereka terima konsep Quran, mereka terima konsep Islam secara utuh, mereka terima dalam hati mereka. Tapi dalam pengamalan kesarian, terkadang mereka tinggalkan kewajiban. Terkadang mereka kerjakan larangan-larangan. Mereka campur adukkan iman dengan maksiat-maksiat. Inilah golongan orang-orang mukmin pertama. Zalimun inafsihi, yang menzalimi dirinya. Kata Allah yang kedua, Wa minhum muqtasidun di antara mereka adalah orang-orang yang imannya pertengahan. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kemaksiatan. Kalaupun sesekali mereka tergelincir seketika mereka sadar kembali kepada Allah beristighfar, mereka tambal kejelekan mereka dengan amal saleh. Sesekali mereka tergelincir, tapi mereka bukanlah orang-orang yang begitu berlomba-lomba dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan. Mereka mencukupkan diri mereka dengan perkara-perkara yang wajib. Mereka mengerjakan sebagian sunnah-sunnah dan mereka pun tak mampu istiqamah dengannya. Ya, inilah golongan yang kedua namanya muktasid Mereka juga orang-orang mukmin lebih tinggi daripada yang pertama. Jika yang pertama mereka yang mencampur adukkan imannya dengan kejelekan, khalatul amalan salihan wa Yang kedua tidak, mereka tidak campur adukkan imannya dengan ya kezaliman. Walaupun sesekali mungkin mereka tergelincir karena syaitan pasti sesuatu saat melihat kita lengah masuk dari sana, sehingga akhirnya dia pun berbuat dosa. Kemudian seketika dia beristighfar, bertobat, menggantikan kejelekan dengan kebaikan, ya. Tapi mereka bukan orang-orang yang as-sabiquna bil khairat, berlomba-lomba dalam segala macam bentuk kebaikan. Ya. Ini golongan pertengahan, minhum muqtasid, muqtasid. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, minhum bil khairat. Dan diantara mereka adalah orang-orang yang paling getol. Ya, orang yang paling gigih bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah mukmin yang sejati dan inilah mukmin tertinggi. Ya, inilah mukmin yang tertinggi. Maka mereka ada dalam segala macam perintah perintah Allah, Ta'ala. Mereka absen dalam segala macam larangan Allah, Ta'ala. Mereka tak cukup beribadah menyembah Allah dengan perkara-perkara yang wajib. Ya, mereka berupaya mendekatkan diri mereka dengan segala macam apa yang Allah perintahkan daripada perkara-perkara yang sunnah. Ya, mereka orang-orang yang tidak makan yang haram bahkan meninggalkan segala macam perkara-perkara syubhat yang tak jelas dan seterusnya Merekalah orang tertinggi dalam iman sabiqun bil maka dalam ayat ini Allah SWT taala menjelaskan adanya orang mukmin yang dia mencampur adukkan imannya dengan kezaliman mungkin itu kita orangnya ya Allah berfirman wa dan ada sebagian orang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah. Mereka mencampur adukkan amal-amal saleh mereka wa akhara sayyan dengan kejelekan-kejelekan yang lain. Asallahu an Semoga Allah tabaraka taala menerima taubat mereka. Inna Allah rahim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Tuhan Maha Penyayang. Ini kelompok yang tadi saya sebutkan dari golongan orang mukmin. Mereka bukan munafik. Andai kata dibagi manusia menjadi tiga, mukmin, munafik, kafir. Andai kata kita bagi lebih sempit lagi, dibagi dua: mukmin, kafir. Tapi orang kafir dibagi dua: kafir yang menunjukkan kekafirannya, ya terang-terangan, luar dan dalamnya kafir. Yang kedua, kafir yang menunjukkan keislamannya di luar, tapi dalamnya kekufuran. Jadi tiga manusia, mukmin, kafir, munafik. Ya, kalau disempitkan dua manusia, mukmin, kafir. Karena orang munafik masuk ke dalam orang kafir. Orang mukmin ini dibagi menjadi tiga golongan. Ya, zalimun nafsihi muqtasid sabiqun bil khairat. Menzalimi dirinya yang pertengahan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Untuk orang-orang yang bercampur antara kejelekan dan kebaikan ini, Allah berikan mereka harapan-harapan kata Allah asallahu semoga Allah menerima tobat mereka ini menunjukkan sifat mereka ini yang zalim li nafsi ingin selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian besok karena lemahnya iman jatuh lagi buat lagi dosa ya istiqamah lusa seminggu dua minggu jatuh lagi jumpa lagi kawan-kawan begundal-begundal ya akhirnya dia ikut lagi jalan mereka. Inilah nampak orang-orang saleh senang mendekat mereka, ikuti kajian. Ini orang-orang yang disebut khalatul amalan salihan wa akhara sayyah. Semoga Allah menerima taubat mereka. Allah mengajak mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Allah Tuhan Maha Pengampun, Tuhan lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Di antara ulama ada yang menyebutkan ayat ini memiliki asbabun nuzul. Bahwasanya ada sebagian orang sahabat namanya Abu Lubabah dan sebagian temannya dia mengatakan lima orang temannya dan enam orang tujuh orang. Mereka ini Ia adalah orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan sebagian mengatakan mereka ini adalah orang membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraidah selepas perang Ahzab Nabi katakan rahasiakan ini semua jangan ditahukan. Datang Labul Baba ditanya orang-orang Yahudi, apa yang akan diperbuat Muhammad yang kami? Maka ketika itu dia bocorkan rahasia Nabi dia katakan azabhu. Kalian akan diginiin. Ya. Maka abul Baba pun sadar. Ya Allah, aku telah berkhianat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi Akhirnya dia mengikat dirinya di tiang masjid Ya, dia katakan, Wallah aku tak akan lepas ikatan ini sampai nabi yang melepaskan sendiri. Aku bertobat kepada Allah Taala. Akhirnya dia ikat. Jika datang masa makan, datang sini menyuap dia. Begitulah sampai akhirnya datanglah ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan ikatannya. Untuk dialah dikatakan, kala tu amalan salihan, wa akharosiyan. Mereka mencampur adukkan, ya amal amal salih mereka. dan dengan kejelekan. Dan begitu cepatnya mereka bertobat dan tidak ada celaan bagi Abu Lubabah dengan tobatnya. Ya. Tidak ada celah bagi orang-orang yang bertobat sebesar apapun dosanya. Yang tercela adalah orang yang tak mau bertobat. Mati dalam su'ul khatimah inilah sejelek-jeleknya manusia. Ya dan billah. Ya kiram rahimakumullah Sebagai penutup kita bacakan satu hadis. Ya dari Samurah bin Jundub berkata Rasulullah SAW Atani laylata atian Tadi malam datang kepada saya dua orang Tani, Keduanya membangunkan saya dan menggiring saya Membawa saya Fantahayna ila marinatin Mabaniyatin bilab, bilabini bilab, zahabin Walabini fitah Aku dibawa kedua orang tersebut ke satu kota Ya Yang mana satu kota terbangun dari Terbangun yakni Tanahnya itu adalah hamparan daripada emas, kota lain tanahnya adalah hamparan daripada perak rijalun min dalam perjalanan kami menjumpai orang-orang yang, yang mereka itu setengah tubuh mereka ya benar-benar merupakan orang yang paling bagus yang pernah kulihat bagus sempurna indah setengah tubuh mereka Wasatron keakbahima antarain, tapi sebagian begitu buruk tampilannya, ya. Kemudian kala lahum, maka berkatalah dua orang tersebut kepada orang-orang yang setengah tubuhnya bagus, elok, cantik, rupawan, sebagian jelek, buruk. Berkatalah keduanya kepada mereka, idhabu, Pergilah kalian faqa'u fi dzalikal hari Itu ada sungai, pergi mandi di sungai sana, pergi mandi di sungai sana. Pergi enggak standar ya. Pergi mandi di sungai sana. Setelah mereka mandi mereka kembali kepada kami telah hilang semua kejelekan-kejelekan yang ada pada tubuh mereka tadi. Ya. Dhahaba Jadilah mereka sempurna keelokan ketampanan mereka, kerpaunan mereka. Qala li hadhihi jannatu adn maka berkata keduanya kepadaku inilah namanya surga Jannatu Adn. Wa hadha manziluka dan inilah tempatmu. Qala amal qaumul ladzi kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'. Adapun orang tadi yang kau lihat sebagian mereka indah, sebagian tubuh mereka jelek. Mereka lah orang-orang yang mencampur adukan kebaikan-kebaikan mereka, amal saleh mereka dengan kejelekan. Fataja wazallahu anhum. Akhirnya Allah memaafkan mereka. Ya, ini lah kiram dan semoga saja kita tidak menjadi orang-orang semacam ini. Ya, Allah berikan kepada kita keimanan yang utuh yang sempurna. Ya, meskipun begitu sulitnya naik tangga daripada zalim nafsi kepada muktasir itu sulit apalagi naik kepada sabiqun bil khayrat tapi setiap orang harus memiliki cita-cita untuk dapat menaiki tangga lebih tinggi daripada apa yang dia jejaki sekarang. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang-panjang soalan ini. Bacanya aja udah setengah jam. Afwan Ustadz, di luar tema Ada seorang pemuda menikahi seorang wanita Sehari setelah menikah Ternyata pemuda ini mengetahui Bahwa si istri telah hamil Bagaimana status pernikahannya Pernikahannya tidak sah Iya, karena ada larangan menikahi perempuan yang hamil. Iya, andai kata perempuan tersebut telah dicampurinya, maka tak boleh diambil sedikit jua pun mahar yang telah dia berikan sepenuhnya milik perempuan. Jika perempuan ini tidak dicampurinya, maka dia berhak mengambil. Jika maharnya telah disebutkan di awal, mengambil setengah daripada mahar. Ya. Apakah suami atau pemuda ini harus menceraikan istrinya? Pernikahannya tak sah. Andai kata dia merasa itu perempuan telah bertobat kepada Allah SWT dan dia mencintai perempuan itu dan dia melihat perempuan telah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dan ingin menikahinya ulang, Wajib baginya menikah ulang Nikah pertamanya tak sah Ya bagaimana caranya Setelah selesai dia melahirkan Datangi perempuan itu kembali Datangi walinya Buat akad kembali yang baru Mahar Ya saksi dan seterusnya Nikah pernikahan pertama tak sah Dan anak tersebut Akan dinisbatkan kepada Ibunya Bukan kepada dia Ya Apa yang lebih utama Dia kembali atau tidak Itu tergantung sang laki-laki Hanya dia yang tahu Ya, mengkondisikan dirinya. Sebagian orang tak sanggup hidup dengan seorang perempuan berkhianat. Tak sanggup, mungkin ya, mukanya pun kayak syaitan nampaknya. Sebagian orang mungkin ada rasa iba di hatinya. Ya, dan lihatnya telah baik, telah kep-tobat, telah kembali kepada Allah. Selama perempuan itu tak bertobat, haram baginya menikahi perempuan berzina. Karena Allah mengatakan wa kihwa illa zanin au musyrik. Perempuan berzina tak layak menikahinya kecuali penzina sepertinya atau laki-laki musyrik. Atau kata, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Diharamkan bagi orang-orang mu'min menikahi perempuan berzina ketika mereka belum bertobat. Kalau bertobat silahkan, tidak ada masalah. Kalau ada kata antum mau. Ya? Kalau tak salah pernah kita dengar dalam pelajaran tauhid bahwa hanya ya kata Nabi hanya 70 ribu saja yang akan masuk surga tanpa hisap dan diantara seperti di diantara setiap dari 70 ribu itu akan membawa 70 ribu orang lainnya Benarkah demikian hadis ini bersihkan dengan ulama sebagian mensohikan riwayatnya sehingga mengatakan setiap 70 ribu orang nih setiap satunya membawa 70 ribu pula hadis yang di dengan ulama sebagian mensohikan, sebagian mentaifkan. Ya, apa benar, tidak seorang pun yang tidak singgah di neraka kecuali orang tertentu? Ada pun neraka bukan singgah, tapi dikatakan dalam Quran dan diterangkan dalam hadis setiap orang pasti lewat di atas neraka, bukan singgah. Pasti lewat. Para nabi-nabi pun lewat. Ya, Allah mengatakan wa im Illa wariduha. Tidaklah siapapun di antara kalian kecuali pasti akan melintasnya. Dan setiap orang akan lewat dengan keimanannya. Ada yang lewat bagaikan angin, bagaikan kuda cepat, bagaikan unta berlari, bagaikan orang berlari, bagaikan orang berjalan, bagaikan orang yang merangkak-rangkak, bagaikan orang yang nyesot masing-masing sesuai dengan imannya. Dan di jembatan tersebut ada ya semacam pengkait namanya kalalib bagaikan ya duri-duri sa'dan yang kalau masuk payah keluarkannya ya semuanya akan melewati sirat yang lambat-lambat lewat penuh dengan kaitan-kaitan ini famakhdusun najin kata nabi ada yang koyak-koyak tapi selamat juga sampai ke ujung dan ada yang koyak-koyak jatuh ke bawah subhanallah ya pasti semuanya melewati as-sirat di bawah sirat itulah neraka jahannam ladzina wa fiha kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa kemudian kami akan tenggelamkan ke dalamnya orang-orang yang tidak bertakwa orang-orang yang, yang zalim setiap nabi ketika melewati sirat mengatakan Rabbi salim salim ya Allah selamatkan selamatkan semua orang semua kita melintas sirat tersebut tergantung amal kita Ya, tak akan sama yang imannya kuat dengan imannya yang lemah. Yang masya Allah mengamalkan ilmunya dengan yang hanya sekedar belajar tak amalkan ilmu. Tak sama orang yang mengaji dan tak mengaji. Semua berbeda-beda. Subhanallah pasti akan lewat semua. Allah tabarak wa alam. Semoga Allah selamatkan kita ketika melihat syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.